الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وافهمنا بشريعه النبي الكريم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاكرام واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن tamutunna illa wa antum muslimun. العظيم azim. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat. Ah. sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim di hari Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Kita berharap mudah-mudahan yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, kami mengajak saudara-saudara sekalian hadirin yang dirahmati Allah SWT untuk selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Tanah air kita ini saat ini adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Kiai Muhammad Sa'id dalam kitab Ad-Difa Anil Watan Min Ahamil Wajibat Ala Kulli Wahid Minna Halaman 3 menyatakan bahawa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan Muhajirin dan ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam dan umat-umat yang lainnya. mencintai tanah air merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah. Oleh karenanya kedua negeri itu adalah tanah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Karena tanah air merupakan sarana primer Untuk kita melaksanakan perintah agama, untuk kita melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan amal-amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa tanah air seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang menjadi kurang sempurna, dan tanpa tanah air. seorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalalul Dalail Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan Hubbul Watan minal iman. Cinta terhadap tanah air merupakan sebagian daripada iman. Masyarul muslimin rahimakumullah Terkait anjuran untuk mencintai tanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 23 yang berbunyi Hadatsana Kutaybah. Hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaidin. عن انس رضي الله عنه تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر فنظر جدرات المدينه اوضع راحله او ضاع راحلته وان كان على ذات حركها من حبها Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat perjalanan kendaraan yang ditungganginya. Setelah melihat negeri tercintanya yaitu Madinah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menggerak-gerakan hewan yang ditungganginya. Dengan kata lain, begitu rindunya, begitu cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kota Madinah. Al Hafidh Ibn Hajar Al Athqalani dalam Fathul Bari juz 3 halaman 705 menjelaskan bahawa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkannya pencintai tanah air serta merindukannya. Dalam konteks Indonesia menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI dan menjaga Undang-Undang 1945 adalah bagian dari iman dan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara umum jadilah kita sebagai warga negara yang selalu berbuat baik dalam segala kondisi, kita berada berusaha untuk berbudi pekerti luhur, menjaga moral, membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Masyrul Ma Muslimin rahimakumullah, pertanyaannya adalah: mengapa kita harus mencintai tanah air kita? Jawabannya adalah: karena hanya dengan kondisi kita mencintai tanah air kita, maka insya Allah, negara kita akan damai, aman, sentosa kalau kita bayangkan negara-negara Muslim di luar sana, negara-negara Islam yang hari ini dilanda peperangan, masya Allah mereka tidak bisa beribadah dengan tenang, mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap malam dengar mendengar dentuman bukan lagi mendengar suara-suara azan yang seperti kita rasakan di Indonesia. Makanya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita berada di Indonesia. Dengan kecintaan kita terhadap tanah air, maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang aman, negara yang damai, negara yang maju, negara yang baik untuk rakyatnya. Sahabat Nabi Muhammad SAW dalam atharnya, Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, Lawla hubbal watan Su, awtan, buldan. yang artinya Sayyidina Umar berkata seandainya tidak ada cinta tanah air hancurlah negeri yang terburuk dengan cinta tanah air negara akan berjaya dengan kecintaan kita terhadap tanah air setiap orang memiliki rasa untuk menjaga negerinya rasa untuk memiliki negerinya menghindari daripada perpecahan peperangan saudara subhanallah kita berharap sebagai orang yang mencintai Negara sendiri, kita tidak ingin seperti negara-negara yang ada di Timur Tengah, seperti Suriah hari ini berantakan. Hari ini, negara-negara Islam yang di sana luar biasa. Makanya, kita bersyukur kepada Allah. Negara kita ini dibingkai dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kita dalam konteks semuanya bersaudara berbangsa dan berstanah air kita satu sama lain bersaudara mau yang muslim atau yang tidak muslim maka ini adalah khazanah keindahan Indonesia yang begitu banyak daripada suku dan budaya bahasa dan sebagainya maka dari itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan diri kita adalah orang yang paling terdepan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kita tidak ingin negara kita hancur lebur seperti negara-negara yang lain. Sebagai penutup, khutbah saya, saya berharap dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun tayyibatun warabun ghafur negara yang baik negara yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi illa illa alladziina amanu wa amil shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وعنفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بكرسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى انبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بكية الصحابة وقرابة رسول الله اجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذ الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين وعلي كلماتك الى يوم الدين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم عباد الله ان الله يعمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر اقم الصلاه